Mbak itu di rumah terus, mending main sama teman-teman. Kenapa jari-jari Diwan? Kok bisa gini? Kakak, tolongin Diwan! Jari-jari Diwan gak bisa berhenti! Diwan kenapa, Dek? Gak tahu kok, tiba-tiba gini aja. Lah, kok bisa ya? Tadi sih Diwan ngelamun sambil bayangin bakat Diwan. Tapi tangannya malah gini terus, gak bisa berhenti. Oh, jadi gitu. Ayo kita pecahkan misteri ini. Iya, Kak. Iya, Kak, ayo. Coba deh, pakai ini. Ah, gak cocok, Kak. Kita kan dipetik, bukan dipencet-pencet. Iya juga ya. Ah, sakit, Kak. Sakit, Kak. Berarti yang dipencet. Oh, Kakak tahu. Bener sih dipencet-pencet, tapi gak jadi tukang pijit juga kali. Kak, yang lain dong. Iya deh, kita cari yang lain, tapi mungkin bakat Diwan jadi tukang pijit kali, Dek. Eh, Dek, sebelah sini enak nih. Enak nih. Ah, aduh, sakit, Dek. Aduh. Ah, cari yang lain. Ngapain Diwan kerjain skripsi Kakak? Loh, kok jadi cuci piring? Kak, Diwan itu nyari bakat, bukan jadi pembantu. Udah, Kak, Diwan menyerah. Diwan gak bisa nemuin bakat Diwan. Iya juga ya. Terus apa ya? Oh, Kakak tahu, Dek. Ini pasti berhasil. Hah? Dek, coba pakai ini. Kok jadi pemain bola sih, Dek? Jadi pemain piano lah. Diwan kan bercanda, Kak. Biar lucu. Dasar. Gimana? Nyaman gak pianonya? Nyaman banget, Kak. Pianonya juga bagus banget. Diwan suka. Apalagi warna-warni bikin Diwan jadi gampang hafal sama tangga nadanya. Iyalah, Dek. Pastinya. Diwan tahu gak perbedaan piano ini sama Kakak? Pasti mau bikin jokes garing nih. Udah sih, Dek. Jawab aja. Cakep! Bukan pantun, Dek. Iya, Diwan lupa. Apakah perbedaannya? Kalau piano, bahan silikonnya lembut dan mudah ditekan. Kalau Kakak, hati lembut tapi mudah dilupakan. Gak nyambung dong, Dek, soundtracknya. Yang sedih dong, ganti. Ya maaf, Kak. Ya udah deh, ulangi lagi nangisnya. Udah, Kakak gamut. Ya, ngambek kayak cewek aja Kakak nih. Biarin. Wah, Kak, ternyata pianonya bisa merekam. Wah, iya, Dek. Diwan gak sabar mau pamerin ke teman-teman. Dek, gak boleh pamer. Emang kenapa sih gak boleh, sombong amat? Kakak juga kan suka pamer ke Diwan. Hah? Cantik banget. Dek, lihat. Cantik kan? Oh iya, cantik banget, Kak. Iyalah, cantik. Itu pacar Kakak? Bukan. Gebetan Kakak? Bukan juga sih. Terus siapa dong? Gak tahu, Kakak juga. Kakak nemu di explore. Aduh. Tapi Kak, ini keren banget, Kak. Diwan jadi bersemangat untuk memperdalam bakat Diwan. Terus ini buat apa, Kak? Oh, kalau itu bisa disambungin ke earphone, speaker, dan mikrofon, Dek. Asik, nanti Diwan kalau ke sekolah gak perlu pakai pianika lagi. Tapi niupnya mending pakai like hand roll piano. Ya udahlah, Kak, Diwan mau belajar piano lagi. Diwan mau mengasah bakat Diwan menjadi pemain poli. Piano, Dek. Biasa, Kak, biar lucu. Dasar. Oh iya, Dek. Olaik tuh produknya bukan cuma hand roll piano, tahu?
tapi ada dua produk lainnya. Ada OLED drawing board dan ada OLED smart sajadah. Dia mau. Santuy, Dek. Pasti Kakak beliin buat Diwan nanti. Di video selanjutnya. Asik, makasih Kakakku yang ganteng. Dasar penjilat. Cantik banget deh lihat. Cantik Kak, pacar Kakak. Bukan sih. Gebetan Kakak. Bukan juga. Jangan bilang itu cewek di explore Instagram. Iya deh. Dasar halu. Jomblo. Bosan Kak, kagetnya gitu terus. Tapi laku deh. Ya juga ya. Siapa yang mau hadiah? Dapatkan hadiah 25 produk Olay Editoy. Senilai total 11 juta rupiah. Untuk 25 orang pemenang. Dan grand prize 2 unit Aimo Watchphone. Plus 1 unit iPhone 11 untuk 3 pemenang. Caranya? Cek langsung Instagram Olay _ ID ya. Nah buat teman-teman yang mau order produk Olay Editoy sekarang sudah tersedia di online. Seperti Olay Indonesia Official Store di Tokopedia atau di offline store seperti Toys Kingdom. Untuk info lebih lanjut bisa kunjungi Instagram olay_ID. Yeay, ayo Kak, kita main lagi pianonya. Ayo deh.